Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT pemegang kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih belum cair, masih menunggu pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap terakhir alokasi bulan November dan Desember di akhir tahun 2024 ini. Ada kabar terbaru pada hari ini terkait update pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT yang sudah terpantau cair bantuannya pada bulan November yang istimewa ini. Kemudian ada informasi selanjutnya bahwa ada saldo baru masuk juga untuk di daerah ini dan bank ini. Untuk kelompok KPM PKH dan BPNT ini sudah boleh mengecek ya, karena saldo sudah masuk. Bagaimana informasi selengkapnya? Simak video ini hingga selesai agar supaya tidak ketinggalan informasinya. Namun sebelum itu mohon dukungannya untuk channel ini. Silahkan tekan tombol subscribe dan tekan like jika dirasa bermanfaat. Oke, kita lanjut ke informasinya bahwa pencairan untuk bantuan PKH tahap ke-6 maupun BPNT tahap ke-7 alokasi bulan November dan Desember khusus KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih, bahwa status data secara online terbaru di 6NG. Itu keterangannya. Sementara sudah ada KPM diprediksi yang sudah SPM atau lebih jelasnya surat perintah membayar. Selanjutnya kita menunggu dulu yang namanya status SP2D di 6NG. Nah, proses ini mengarahkan penyaluran dana kepada rekening penerima. Kemudian kita menunggu lagi yang namanya SI atau instruksi tetap untuk penyaluran dana dari pemerintah kepada bank yang mengelola kartu KKS Merah Putih. Selanjutnya, top up pengisian dana ke rekening kartu KKS KPM dan bantuan mulai cair, baik PKH tahap ke-6 maupun BPNT alokasi November dan Desember. Dan ini bisa kemungkinan besar untuk bantuan PKH dan BPNT alokasi bulan November dan Desember. Ini akan dicairkan pada bulan November ini hingga bulan Desember mendatang. Selanjutnya, informasi yang dinantikan bahwa ada saldo baru masuk untuk percepatan proses pencairan PKH dan BPNT di akhir tahun 2024 ini. Terpantau ini ada saldo masuk BPNT senilai Rp400.000 pada bulan November. Ini merupakan pencairan bantuan BPNT percepatan untuk alokasi bulan September dan Oktober bagi KPM yang belum dicairkan kemarin. Kemudian ada saldo masuk juga senilai Rp750.000 di bulan November ini. Dan ini merupakan pencairan PKH percepatan susulan KPM alokasi bulan September dan Oktober yang belum dicairkan kemarin. Kemudian selanjutnya di daerah Pandan Pasuruan Jawa Timur, bulok 10 kg juga sudah dicairkan di bulan November ini untuk pencairan tambahan beras 10 kg. Kemudian ada saldo masuk lagi untuk KPM PKH validasi by system sudah cair di Bank Mandiri di bulan November ini, cair senilai Rp500.000. Saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah dicairkan bantuannya pada bulan November ini. Semoga pencairan PKH dan BPNT alokasi November dan Desember secepatnya akan menyusul dicairkan juga. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.